Mas Opik, ini udah bisa dimulai, Mas Opik. My darts bite. I am in the light. Knowing is not enough. We must apply. These blades are my teeth, and I'm all bite and no bark. You can't get me. I can handle that. I am in the light. Not knowing oneself, that's the worst. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang lagi di Sportofest 2021. Waduh, kali ini nih Mas Jam ya. Iya Mas Abis. Kita akan menampilkan ya, ini permainan dari Mobile Legends juga.
Ben, tapi ini mode magic test. Oke. Gak lupa juga nih ada sponsor-sponsor yang keren. Apa itu Mas Jamil? Betul-betul, di sini ada Extra Joss, lalu ada Unipin, ada Cicil, ada BBO juga, lalu ada Emina juga, Mas. Ada Emina untuk produk kecantikan. Oke, jadi image pertama ini ada Cip. Ya. Ada 6 orang ya, Mas, di sini ya? Ada 6 orang. Yang pertama nih yang darahnya HP-nya masih 100, ada Chip, terus ada Freak Yosef dan B93, ada Aku Sayang Afif, Aku Sayang Kamu kayak mas ya. Totalnya 5 mas. Ada 5 ya berarti? 5 player. Lalu ada IPRL Cross, ada Doc juga. Iya, katanya saya dengar mereka ini walau sendiri tapi mereka mewakili dari fakultas masing-masing mereka mas. Iya betul banget mas. Nah kalau misalkan dilihat-lihat nih ya, iya, dari permainan mereka menggunakan commander mereka masing-masing nih mas. Iya, mereka menggunakan apa namanya gacoran mereka masing-masing. Iya, gacoran masing-masing. Betul. Commandernya di sini benar-benar banyak ya. Banyak banget. Dan kalau dari popnya Chip udah dapat cobo nih bintang 2. Cobo bintang 2. Dilihat-lihat menggunakan sendiri gitu ya pada Wesley dan magic ya mas? Iya magic betul. Nah, kita lihat di sini di round ini masih lawan creep. Kita di sini Chip masih memimpin ya. Masih memimpin. Berapi-api di sana belum terkalahkan. Betul. Lalu juga di kedua ada Break Yourself, itu sudah juga berapi-api berarti sudah win streak ya. Kita lihat di sini dia, wah kayaknya di level 3 nih pada Break Yourself nih mas. Waduh, gede banget ya kayaknya. Iya, itu juga menggunakan sinergi ini mas, sinergi apa namanya? Marsman ya? Iya. Sama Keinen yang? Iya benar. Segilas Keinen yang. Tapi ini benar ini. Iya, kalau sekarang berarti ini level tadi round berapa ya? Round bonus nih mas. Katanya yeah. Round monster masih udah dapat ya, jadi dapat buff gitu dari item-itemnya. Betul banget. Ya kita lihat tuh di situ ada commander ya. Precursor menggunakan commander, lalu ada juga Aku Sayang Kamu. Kita lihat Aku Sayang Kamu menggunakan tapi juga betul lah commandernya sama. Tapi di komposisi timnya ini tangguh mas, bintang 2 dia menggunakan Restore dan juga Northbutton. Oh diganti di situ ya, kita lihat ya. Menggunakan esensi Abyss dan Factor ya di situ ya. Lalu kita lihat juga IPRL, coba kita lihat ada IPR menggunakan commandernya beda lagi nih. Beda lagi si singa biru betul. Nah untuk for your information aja nih, karena di patch terbaru Eudora sama Ragnar ini di buff mas. Nah tapi di sini kalian nyari menggunakan? Nggak ada mas, mungkin nggak cocok sama iya, gameplay masing-masing ya. Gameplay betul. Lalu ada Gunner, Weston, dan Mage serta Harley juga kena nerf. Kena nerf betul. Oke, okay, back to the game. Oh, Break Yourself menangkan game dengan 5 win streak di situ ya. Terus ya, dia Dragon Dog ya tadi ya. Dan di mirror melawan Chip. Chip? Chip. Sini kita lihat. Nah ini daripada skillnya si Chip. Oh, udah di upgrade. Beleric ya? Oh, Beleric sudah level 2 ya, di level 2. Lalu kita lihat di sini, seperti ini masih jauh ya untuk dapat hadiah di situ. Betul. Cloud masuk di situ, kita lihat di barisan. Ada Cloud, Blending Duet. Sudah level 3. Satu-satunya yang memiliki level 3 kayaknya yeah. Break Yourself doang. Iya, yeah, betul. Nah, di situ kita lihat Chip kalah tadi. Chip. Iya, di kalah sama mirrornya Break Yourself. Berarti pecah win streak ya? Oke, pecah. Dan kehilangan hampir 20 poin. Iya. Di sini kuat banget mata kayak. Iya, di situ. Masih ada Immortal, tenang aja. Oke, di situ one on one tadi, Mas. Oke. Wah, kalah lagi ternyata kurang 17 poin daripada Chip. 6 win streak. Wow, Break Yourself nih. Wah, tadi juara 2, sekarang juara 1. Betul. Bener, keren banget nih. Dan gap dari HP-nya juga iya, jauh, cukup jauh ya mas. Iya, cukup jauh. Di situ Akai level 2, IPRL tadi. Mantis level 2 didapatkan, Harith level 2 dapatkan Chip. Di upgrade. Iya, kita lihat di situ. Kita lihat semua hampir punya 6 hero ya. Iya, 6 hero ya. Oke. Nih, belum ada hero gold nih mas. Betul. Hero merah itu, hero yang 5, yang harganya 5 ini belum ada nih kita lihat. Belum ada.
gitu. Masih oke, okay, round ke berapa nih tadi nih? Ini udah ini round ke pencapaian apa kesulitan? Oke, kita lihat ya. Oke, kenapa? Harus diutik belakang, maju ke depan nih, coba balik lagi. Udah habis kill Argus di situ saya sendiri apa karena bisa? Oh, enggak. Enggak kan kuat. Karena Argusnya juga udah dapat DHS sama Rosgold kebetulan. Oh, Freya. Oh iya, sorry Freya, betul. Freya. Maklum. Oh, iya. Belum minum ekstra aja. Belum minum ekstra aja. Oh, di situ juga menang. Oh, enjip. Enjip. Kita menurut Mas nih yang akan tereliminasi duluan siapa? Wah, kalau dilihat dari secara spontan ya, cuman itu ya apa yang pakai bodok kayaknya yang HP-nya terlalu dikit ya. Kita lihat di sini pada ngambil item ya Mas ya, item dan slot hero. Dok di situ ngambil slot hero, Enjip ngambil Magic One, di situ juga Breaker Save ngambil Deadly. Kayaknya yang ngambil hero cuma satu orang Mas, selebihnya ngamanin item kayaknya. Item ya, iya betul. Karena memang kalau ngambil hero kan harus sesuai dengan komposisi yang dia miliki gitu. Benar-benar. Lu ya. Juga hero kan bisa dicari, sedangkan betul. Item nggak bisa dibeli kan? Betul banget. Ya, kita slot sudah 7 ya daripada Break or Save. Oh, ini ada yang menggunakan faction Kadavia, Revellant. Oh, udah 6 Mas? Udah 6, full, ya? Full 6. Iya, betul. Alright. Keren banget nih, memang. Badan chip. Oh, sudah ngomongin Immortal sih. Kalau misalkan dilihat, oh ini aku sayang kamu ya, kayaknya slotnya udah 7 sementara. Sama-sama 7 ya, ya daripada Enjip. Tinggal 2 orang. Ya, ya masih 6. Jadi kita lihat apakah bisa mengatakan daripada juara bertahan. Breaker Set di situ. Rampok. Oh, kenapa? Kan, lalu Akai Dendang di situ. Mana-mana masih kuat ya? Mana masih kuat di situ. Kita lihat. Oke, apakah akan kalah juara bertahan kita? Oh, oh enggak, kayaknya masih aman. Oh belum tentu Mas. Belum tentu. Akainya lihat. Akai lihat. Oh my god. Aku sayang kamu nih. Gila akainya. Aku sayang kamu ternyata Mas. Aku sayang kakak nih siapa? Mohon maaf. Waduh, masih menjadi misteri. Apa ini? Kakaknya siapa? Di situ Johnson masuk Mas. Johnson karena Johnson ini hero yang mau harganya 5 nih Mas. Betul. Dia ranknya cukup mungkin S ya. Iya betul. Karena mahal. Mahal, harganya mahal. Itu kita lihat tuh Harley punya item tadi yang enggak ada di shop kalau kita main. Iya, mode klasik juga ya. Iya, iya. Oke, okay. Namanya Clouded Device. Iya. Oh, oh ya, bakal punyanya Cloud kita enggak tahu. Oke, di situ kita udah sama nabrak ke arah belakang. Barbara lah. Dia trik. Tapi lo di sini nggak oleng ya? Nggak oleng. Oleng. One point banget. One point banget. Aku awet kenapa? Panon juga awet tahu. Nabrak yuk saya akan kalah di sini karena terlihat tersisa Akai dan Wanwan tapi Wanwan ya. Oke, kuat mana? Apa kuat ya? Karena Akai hebe banget. Kuat. Oke, baik IPR. Akai parah. Breaker Save ya? Akai parah sih. Tadi 2 lawan 5, Wanwan yang memiliki damage gitu, seorang diri. Okay. Tapi masih bisa menyelamatkan. Benar banget. Sekarang lawan creep nih, Mas. Bonus turun lagi. Blue buff ya, blue buff. Ada blue buff. Jadi kita lihat. Daripada komposisi, masih bingung nih. Masih ganti-ganti. Ya masih mau masukin Wester, apa mau fokus di Magic gitu. Karena slot masih 7. Betul. Tuh kita lihat slot semua masih 7, tapi saya lihat di sini gold pada nahan-nahan di angka 20-an semua. Mungkin di kepala 2. Ya, mungkin mau upgrade slot ya. Karena membutuhkan cukup banyak gold dari upgrade ke 8 slot. Atau mereka yang ngincer bonusnya Mas, karena kan tiap gold kalau nggak beli ya? Iya, kalau nggak beli akan dibonus ya. Kepala 2 dapat 2, kepala 3 dapat 3. Jadi, ya tidak ada yang perlu dikomentari ya, apa esensinya melawan lawan buff doang ya? Iya. Oke, disitu pada dapat item nih Mas, mereka sudah mengamankan item mereka masing-masing gitu ya. Kita lihat di sini dari Break Yourself unstoppable nih. Unstoppable. Nggak kalah, belum kalah sama sekali. HP-nya masih 93 juga Mas. Bener banget. Cuman ini belum bisa jadi patokan karena game ini tuh kayak game ngepur gitu Mas. Bener. Iya, semakin lama kalian mengombinasikan faction-nya itu mungkin
kuat gitu nanti di late game-nya. Iya. Yeah. Belum tentu nih Brick Yosef bakal menang, kali aja ada yang lebih kuat nanti. Iya, yeah, saya tahu IPRL walaupun di bawah ya. Betul. Bisa jadi kuda hitam. Bisa jadi. Karena enggak tentu ya. Nah, iya, yeah, betul. Di sini Fanny nih. Kalau Mas lihat-lihat nih Fanny nih lumayan ini Mas, lumayan merepotkan. Merepotkan. Iya, karena ini enggak perlu kamu lihat nih. Gesek-gesek sendiri aja gitu deh. Iya. Ini enggak perlu mekanik untuk main Fanny di sini. Oke, kita lihat apakah Drop berhasil mengalahkan Ebona IPR. Oh. Masih tadi win streak ya. Win streak saja. Oke, kita lihat. Oh, execute. Ada yang mati. Ada yang oh, ternyata IPRL pulang duluan. Pulang duluan. Ternyata enggak bisa comeback. Oke, okay, sayang okay. Sekali. Nice try dulu. Nice try dulu IPRL. Stray sekali. Ini yang masih kuat berarti si Brick Yosef. Iya, karena belum terkalahkan sama sekali. Halo. Itu lihat Doc yang tadinya darahnya paling sedikit Mas. Betul. Sekarang berada di posisi ketiga. Iya betul. Dan Chip malah jagoan yang pertama gitu Mas. Awal bukanlah akhir. Betul banget. Chip ada apa Chip? Chip karena tadi mulai ganti-ganti fraksi Mas. Iya betul. Fraksi apa tuh? Fraksi ini. Oh, fraksi. Sinergi. Faction. Sinergi. Kirain fraksi gitu. Waduh. Fraksi PDIP. Waduh. Itu akalnya bakal kontrol Mas. Oh. Karena akal di sini sebagai utama kewawalan di situ. Oke, apakah kalah? Oh. Win streak-nya pecah Mas. Win streak pecah, dia pecah kan like aku sayangkan gitu. Kita lihat damage. Oh, okay. Win streak-nya 16. Coba break yourself. Hati-hati break ya. Hati-hati. Perlu diingat ini game-game yang tricky ya. Iya, tricky banget ini gamenya. Iya. Yeah. Di awal boleh darahnya berkurang sampai 2 malah tuh kan. Iya. Yeah. Tapi jangan disalah, nanti bisa membalikkan keadaan dengan betul mudah. Banget. Apalagi kalau mempunyai hero-hero yang OP. Benar, pasti bisa mengalihkan keadaan dengan mudah. Di sini kita lihat Franco kurang satu lagi Mas daripada Mas aku sayang. Mungkin untuk level 3 kurang satu lagi. Lalu juga Freya-nya menuju bintang 2 satu lagi ya. Terus juga kita lihat dari sini ada Esmeralda. Esmeralda di barisan depan kemarin. Apakah akan bisa melawan dari Fulgur? Encip akan pulang seperti ini. Encip pulang Mas. Kayak iya, kombinasi antar hero-nya cukup lemah ya. Iya, terkomentar. Karena magic Mas. Magic kalau misalnya nggak ada Trey di depan, pasti akan mudah sekali di pick up ya bagian belakangnya. Tadi juga Franco-nya emang di awal game selalu menarik Mas. Iya. Jadi kombinasi. Oke, di sini Brick Yosef menang Mas. Oke, Brick Yosef ternyata masih milih lagi. Milih item, milih hero. Tamus ini Mas cukup hero OP di sini ya. Iya, betul. Kalau dilihat dari rekomendasi dari Muntunnya, Tamus ini menjadi salah satu hero overpower. Lalu juga tier-nya ya. Iya, betul. Oke, sini 9 slot telah dibuka oleh Brick Yosef ya, guys ya. Udah maksimal. Maksimal 9 ya? Iya, maksimal 9. Okay. Kita juga ternyata aku sayang kamu juga sudah punya 9 slot. Oh ya, oke. Okay. Berarti tadi karena ngumpulin uang itu, Mas. Oh, Dok juga kayaknya beli slot. Aduh. Dok beli slot sedangkan dari teman-teman ini Mas ngambil hadiah. Betul. Hadiah yang 10 karena di upgrade, dia beli lagi si Dok. Iya betul, tapi jangan salah, hero banyak belum tentu menangkan. Betul. Ini kita lihat ya, maju ke arah belakang, cuman nendang Marauded, ditarik saja Marauded di situ. Kita lihat Fanny-nya, si Fanny muter aja. Oke, di situ kita lihat apa tapi Fanny-nya damage-nya lumayan Mas. Iya, tapi di sini kita lihat kayak kalah. Counter ya Mas. Counter. Pokoknya on point banget, bisa narik. Oke. Oh, Dok tereliminasi oleh Encip Mas. Encip udah tereliminasi, Dok tereliminasi juga ya? Iya betul. Oh, dua orang. Di sini tinggal Baywan. Kira Baywan. Ternyata bawa kawan. Ternyata beban, tapi di sini nggak bisa dilakukan. Karena Baywan tetap Baywan. Baywan tetap Baywan. Di sini udah real Baywan. Anda adu mekanik di sini, adu mekanik, karya-karya adu mekanik. Betul banget. Ini kalau dilihat aku sayangka ini HP-nya tertinggal jauh Mas. Iya. Tapi sekitar 33 cuma belum menentukan. Iya. Karena beberapa kali tadi masih dikalahkan ya pada Brick Yosef. Betul.
betul banget. Oleh aku sayang karena Umbil Suci kita lihat di sini walaupun oke kita lihat di sini kalau benar kan kamus kalau pasti mukul-mukul kamus kita lihat masih pas kamus kecil canggih ya canggih kenapa mesti di sini nggak mandi ya mas karena kalau bebas kalau mandi kali mas aduh oh kita oh masih menang pertandingan. Tadi padahal di awal game Francois cukup OP ya mas. Iya. Cuman karena si Iritelnya ini free hit banget mas. Gak ada yang nangkep di belakang soalnya kan. Mungkin butuh assassin untuk nyerang belakang, ya? Ke belakang. Atau kayak modelnya kayak Franco, kayak Benson juga tadi yang nabrak-nabrak gitu. Iya. Bisa. Oke bonus round lagi karena lawannya wah. Lawannya krip-krip yang besar banget. Iya, ini buff merah ya. Tapi kenapa gede banget? Jadi kayak enggak ada harga dirinya gitu ya. Oke, ditarik bisa ditarik. Waduh, Franco. Oh, ditendang juga. Lalu kita lihat tuh dapat item apa nih daripada Mas aku sayang. Berarti coy udah minum extra juice. Waduh. Udah kuat banget Mas soalnya nendang ya. Mas kok di sini kita kan skin tuh auto dari sana auto, jadi, iya betul langsung yang apa ya emang skin yang mahal skin mahal betul padahal bisa kalau misalnya kalian mau beli diamond mas untuk beli skin bisa banget tuh bisa banget di unipin ya kita lihat di sini masih sama 9 slot ya ya tapi kalau dilihat sini Freya-nya udah bintang 3 udah level 3 karena tadi di upgrade mas benar wah kurang bahaya nih bahaya apakah breaker save masih bisa bertahan oke tarik yang langsung mati wadah killing kita lihat killingnya tapi ulti doang gak ada yang ambil pedang-pedangnya ada failing seperti itu di racket game musuhi dia lagi link what game link oh linknya free hit banget link aduh emang link termasuk tier S mesti ini mas oke kita oh masih megang pertandingan. Nah ini sih harusnya udah jadi milik Bagi Yosef ya. Iya kemenangan sudah ya, depan mata. Iya soalnya ini udah ron yang konstan banget nih mas. Kalau misalkan dilihat sekali kalah gitu, apalagi tinggal berdua, iya. Lawannya itu lagi. Ya kalau jelas sih pasti udah menang Bagi Yosef. Benar-benar banget. At least udah berjuang lah ya. Berjuang mbak, tenang aja. Oke badangnya jadi level 2 nih. Ada yang di level 2 dan kamu masih level 1 ya? Masih level 1 karena sulit untuk datang mas. Betul ngetirnya tapi di sini ada gacornya itu link mahal kecangnya di situ ditarik lagi ditarik link ke arah belakang kita lihat mata sebut armornya putih semua oke di situ di belakang masih bisa apakah warna akan mati oh irit ya jadi dibalikin mas oleh aku sayang kau buat break yourself oh ini makin seru nih mas kita lihat tadi badangnya setelah di upgrade justru cukup ya, berimpact banget ya mas impact. Betul banget karena level 2 jadi wah sakit banget salam dari badang dari Vijay dong badang memang nih pukulannya benar-benar nih ingat badang jangan pukul pohon pisang ya badang nah di Vijay sudah sulit nanti sudah sulit betul banget masih malah impor tukang gorengan deket rumah saya nggak ada pisang mas oh gitu nggak jualan pisang ya karena sudah habis oh tamus ditarik oke itu link ke maju ke belakang lihat apakah bisa bertahan ya pada break oke badan terus untuk itu ya ora oh link pas banget nih mas kita lihat oh udah well played by Break Yourself di situ congratulations sebagai pemenang di sini lalu diikuti oleh aku sayang kak Ori ini keluar terbaru kalau nggak salah sebelum, oh namanya Ria mas iya sebelum sebelum ini ya Taks ya. Oke gacoannya cukup kita sama nih yang peringkat 1, 2, 3 tadi karena cukup apa ya hari itu situ kita lihat menurut mas nih kan hero ya daripada aku sayangkan yang lebih banyak ya karena tadi benar kata mas Apis
yang banyak belum tentu bisa menang ya. Betul, Mas. Gila, lagi Yosef lagi malas main hero berhasil mengalahkan daripada Doc dan aku sayang kamu. Betul, karena lagi-lagi kombinasi antar faction-nya yang mempengaruhi. Antar sinergi ya. Benar-benar. Itu kita lihat sinergi daripada Break Yosef tuh apa, Mas? Yang ini, Mas. Nih kita lihat. Yang mana tuh? Yang ini yang tuh, yang 6 dia menggunakan Oke, gitu. Lalu juga ada Marksman, lalu juga ada Wester di situ ya, di situ terus juga ada Abyss-nya 2. Dan aku sayang kamu nih terlalu banyak, sinergi, jadi nggak fokus, Mas. Betul, gak fokus Pak. Untuk nyari hero yang mana itu ya, digunakan. Lagian juga ada 2 hero yang masih level 1. Iya, itu juga sebuah kesalahan ya. Nah, itu sudah berjuang. Dan ingat, sinergi yang banyak gitu ya, belum tentu menang juga, Mas. Belum tentu. Lihat kalau aku sayang kamu ternyata. Iya, yang sinerginya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mas. 7 sinergi tapi belum tentu menang. Tapi kalah sama yang sinergi. Karena itu, Mas, fokus. Fokus banget. Kalau kurang fokus, harus ngapain, Mas? Harus minum extra juice. Waduh. Mantap banget. Oke, mungkin segini dulu. Kita lanjut untuk di round pertama ya. Iya, ini round pertama. Oke, nanti bakal bertemu lagi dengan kami di game kedua, Mas. Benar banget, di game kedua. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang belum sarapan, minum ya extra juice. Tapi ingat, sarapan dulu, guys. Sarapan dulu. Terus jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Walaupun kalau itu kabar-kabarnya mulai nggak terlalu ini ya, Mas, ya, nggak terlalu mulai menurun lah. Iya, mulai makanya. Lalu juga untuk selalu subscribe betul YouTube dari Sportafest. Oke. Jangan nonton doang, harus subscribe. Ingat, ini para panitianya juga ini, Mas, ya, perlu apa, stamina yang ekstra gitu. Iya, lagi kayak gini. Oke, kasih panitia udah minum ekstra aja sih ya. Betul, Pak, kayaknya segitu, Mas. Oke, sampai bertemu di game kedua. Dadah. Bye-bye.
Oke mas Jamel, kembali lagi di game yang kedua. Ternyata setelah dilihat-lihat tadi peringkat satunya itu mendapatkan 8 poin ya mas? Betul, 8 poin. Lalu diikuti dengan peringkat keduanya itu 7 poin. 7 poin. Dan peringkat 3 6 poin. Lalu peringkat 4 5 poin. Dan peringkat kelima 4 poin. Berarti tadi yang mendapatkan poin yang sangat maksimal itu Break Yosef ya? Betul banget. Di sini kita lihat menggunakan komentar masing-masing mas. Satu. Itu daripada Ria. Ria itu ada Brown juga. Ada dua ya. Ada Brown lalu Ucip juga. Pakai Brown. Lalu ada satu lagi si siapa mas yang kancil kecil. Lalu di situ si ini ya mas ya, si kancil kecil itu berarti dia digunakan oleh daripada IPRL sendiri beda sendiri. Betul. Berani beda. Eva ya teman-teman. Oke kita lihat di situ masih lawan klip. Oh di sini daripada IPRL sepertinya akan menggunakan sinergi ini mas. Nyata bis. Iya. Would you like to have a drink with me? Kalau misalkan dilihat-lihat, ini masih emang masih round-round awal lagi kan? Iya untuk membalas item dan gol. Oh, akhirnya sudah level 2 di situ IPRL. Oke, di sini slot sudah terbuka 4 daripada Encip. Cow di situ masuk. Ke line up. Sama ya, hampir sama ya penggunaan wrestle nih. Terus digunakan padahal ya, patch terakhir kemarin dinerf ya. Dinerf, Mas. Kalau dilihat dari notifnya Muntun ya. Ya, Westland ini di dinerf gitu. Westland dinerf ya. Di sini bisa akhirnya menang. Oke, di situ kita lihat IPR apakah akan menang lawan Incip di situ. Masih santai-santai aja. Dok melawan Aku Sayang Kamu. Lalu juga Break Yosef melawan Aku Sayang Kamu menggunakan mirrornya ya. Oke, di situ apakah akan menang? Oke, berhasil menang. Oke, lalu juga Dok menang melawan Aku Sayang Kamu yang mirror. Lalu Aku Sayang Kamu menang melawan Break Yosef. Di situ poin yang masih HP-nya 100 ya, masih kita lihat ada 3 orang. 3 orang masih. Tapi perlu diingat lagi. Tadi mas, seperti yang dibilang, kalau misalkan dari awal udah mendominasi, ya mungkin seterusnya akan mendominasi, tapi belum tentu juga. Belum tentu akan menang. Betul. Betul banget. Karena tadi Encip aja ya, yang darahnya 100, bisa tiba-tiba dikandung. Langsung turun. Iya. Posisi. Kita lihat di situ Akain dan Dairos di level 2 melawan semua All Hero level 1. Apakah akan menang di situ? Aku sayang kamu, kayaknya cukup sulit ya mas. Sulit. Disitu kita lihat Laylanya free hit pak. Free hit banget Layla di arah depan, di arah belakang. Lalu juga Aldous sedikit. Karena kalau dilihat mas ya, Marksman butuh posisi yang sangat bagus mas di belakang. Betul. Emang tadi kan penempatan Laylanya di pojok juga, jadi free hit. Ada yang ngetengin. Oke, di situ kita lihat sudah ini sudah dua bintang, dua hero yang level 2 ya. Terus juga kita lihat komposisinya di sini ada West, ada Abyss. Lalu kita lihat Doc di situ, Doc juga sama ya. Hampir semuanya buka 4 hero. Di situ kita lihat di sini ini mas mulai melawan satu sama lain. Di situ sama-sama level 2, dua hero yang level 2. So kita lihat apakah bisa Hellcat. Oh wow, damage yang diberikan di situ. Ada Jiro juga. Oke, tinggal solo nih. Oh apakah kan nggak ini sulit mas. Kan dia berbeda di kumpulan karena fighter ya Mel. Iya rata-rata di sini yang melee, hero melee itu lebih kuat. Oke, sekarang kalau dilihat ini lagi milih-milih item aja nih. Benar di situ kita lihat pada milih item semua yang nggak ada milih hero. Oke, apakah benar nih terakhir milih? Nih, kita lihat di sini semua. Di situ terakhir IPRL milih Oracle di situ. Kita lihat semua sudah dengan itemnya masing-masing. Betul. Untuk menentukan line up-nya masing-masing. Karena awal-awal game seperti ini sudah masuk ke dua ya mas. Karena tadi kan round pertama ya tiga kali bertanding gitu. Ini round keduanya di sini kita lihat hampir beberapa orang buka slot, malah semua orang buka 5 slot. Betul. Nah, kalau dilihat Break Yosef justru sekarang nih mas yang berada di paling bawah ya. Iya. Paling sedikit sementara IPRL yang masih 100.
dibalikin tadi padahal paling bawah loh mas, dan keluar paling pertama. Ya. Oke, di situ kita lihat apakah berhasil Harith daripada mengembangkan Akai punya agak sulit. Oke, di situ kita lihat langsung ke arah depan. Oh, mudah banget mas. Game by Iberal 4 win streak. Kita lihat di situ ada Aku Sayang Kamu dengan SP87 menangkan tandingan lawan Chip, lalu juga Break Joseph menangkan tandingan lawan Doc. Betul. Kalau misalkan dilihat ya, memang game ini juga sedikit diuntungkan dengan Pongki mas. Gitu, mas. Kalau misalkan iya dapat hero nya yang kita pengen gitu, yang kita butuhkan ya, itu menjadi suatu keuntungan bagi kita. Iya, sebuah privilege. Betul banget. Lagi-lagi di sini. Oke, itu Grok digunakan. Jadi sinergi bis sudah aktif ya di situ kita lihat Break Joseph. Lalu kita lihat nih dari berapa orang kita lihat menggunakan Akai mas. Betul. Dari situ. Akai kita lihat di sini Doc bertemu dengan Aku Sayang Kamu, lalu Break Joseph untuk menggunakan Jurutan Imperial. Apakah akan bisa melawan? Karena di situ Gusken ngindar ke Layla, tapi bakal menang. Oke, Layla berhasil ditembang. Di situ kita lihat nya tersisa Cangim, lalu juga ada Akai di situ. Oh, Breaker saya berhasil menangkan dan win streak 5-nya dari IPR. Kita lihat kalau misalkan dilihat nih mas, kenapa pakai tank? Nah, karena di sini ada elemen Guardian ya. Guardian itu nama defense dari hero tersebut mas. Oh begitu mas. Kita 120 itu lumayan. Di sini juga sengaja dia menggunakan tank yang lumayan banyak ya mas. Karena damage di belakang itu tadi canggih dan ini ya mas ya, dan marksman-nya terjaga. Betul. Dua biar free hit juga. Iya, aman juga hit-nya. Oke, bonus round lagi nih. Bonus round untuk mendapatkan item. Lagi lawan monster yang di jungle. Betul. Kayaknya enggak ada yang kalah mas. Mungkin kalah, kayak lucu banget kalau bisa kalah jungle doang. Iya, betul. Alright. Sekarang upgrade slot dari seorang Doc jadi 6 nih. 6 slot tapi belum dimasukin. Oke, di sini ternyata Factor. Oke, Break Joseph mengamankan Akai lagi level 2. Kayaknya Akai cukup diminati banget mas. Kayaknya tadi Break Joseph udah level 2, terus juga ada tadi IPRL ya kalau nggak salah itu yang Akainya level 2 juga. Iya, benar. Akai cukup diminati di sini itu. Dan di situ kita lihat itu di sini Lunak di belakang ya. Oke, di belakang. Apakah bisa damage daripada Irithel tuh bisa di oleh sayang kamu seperti ya, sama di cukup. Oh, apakah jadi, bisa di sini ditahan? Oke. Okay. Oh, enggak, ternyata enggak bisa ditahan. Enggak bisa ditahan. Oke, win streak 3 oleh Break Joseph. Nah, Break Joseph mulai lama-lama mulai ke atas nih, Mas. Betul, Mas. Karena yang tadi bilang belum tentu nih yang paling bawah langsung kalah. Bisa aja ngebur. Bisa aja kak memang kalah. Ya aduh. Kayak tadi. Tapi enggak gitu juga mas. Oke nih Irithel di upgrade level 2 punya Martis juga. Oh Martisnya udah ada 2 ya yang bintang 2. Iya bintang 2. Mengincar bintang 3 di situ Doc ya. Nah di Mas Doc ini sebenarnya anak STM. Oh kenapa tuh? Karena suka sinergi Weapon Master. Di situ sudah 3 orang di depan, ada Argus, ada Martis, ada Lekat juga. Assassin juga 4 ya, sinergi terpenuhi. Kita lihat di sini Doc bertemu dengan Chip, lalu juga Iberal dengan kamu, lalu itu Iberal ini ya, mirrornya bertemu dengan Brickos. Wow, kebantai mas. Berapa detik doang? Chip nih bos. Wah, Chip OP banget sih. Chip dengan Break Joseph di situ apakah akan menang lawan daripada Feral Mirror ya? Oke, berhasil menang kan. Patlin sering dibuat lah Break Joseph. Tadi kalau dilihat si Chip ya mas, justru ya yang memenangkan pertandingan dengan hanya beberapa detik, 4-5 detik. Iya. Berarti kombinasi antara hero-heronya cukup OP mas. Iya, soal round itu ya. Benar-benar. Soalnya hero juga posisi juga menentukan betul, mas. Betul banget. Bagaimana faktor-faktornya menghindar ke arah belakang, atau juga tank menahan.
Franco menarik juga, itu perlu diperhitungkan. Benar banget, karena nggak cuma masalah komposisi hero ya, yeah. Tapi posisi juga ya, tentukan. Di situ kita lihat di sini kayak ketarik lagi, tanggungnya langsung hilang oleh daripada IPRL. Oh, tendang jauh, bos. Oleng juga nih, bisa oleng. Oke. Kayak SME versi saya pribadi di situ, apakah bisa ya sebenarnya? Wow. Oke. Oke, di situ ncip, boncip. Oke, di sini semua beli item. Kita akan mengambil item. Oke, ngamanin slot berarti apa sih? Mokta, lalu juga mereka tuh ngamankan daripada Asklaw. Ambil itu ncip, ngambil atau juga juara bertahan nih, Pak. Jadi, tapi dia berhasil dikalahkan. Oke, Marta. Wah, gila. Tadi cukup menegangkan nih, Mas. Betul banget. Karena what the game, apa, gameplay yang dibuat ini cukup sulit tebak ya? Betul. Tadi Smith tetap menang lawan semuanya. Betul. Karena emang ini belum tentu, Mas, kalau kalah jumlah bisa kalah gitu ya. Karena tergantung skill juga ya. Betul, Bang. Ini kita lihat semua, hampir semua sudah punya 7 slot. Ya. Oke, kalau dilihat, Dok, hanya membutuhkan 1 Hellcurt lagi nih. Untuk level 3. Iya, betul. Oh, karena udah ada yang dipakai, sementara yang dicadangkannya udah level 2 dan masih ada 2 Hellcurt lagi nih. Benar, orang saat kita lihat di situ ya. Assassin langsung ngejar ke arah belakang. Lunok, berasnya parah sih. Parah. Oke, di situ tapi masih bisa tertahan damage. Lunoknya cuek banget. Di cabra Hellcurt. Oke, Dok, disitu menang. Sayang kamu sekarang, sayang kamu tadi juara 2 malah sekarang terakhir. Iya, lagi-lagi, Mas. Mungkin bau banget, Mas. Aduh, lagi kurang hoki ya. Kurang hoki, dapat hero-nya itu yang kurang bagus. Benar. Sementara itu, ya, kan masih memimpin dengan SP 72. Di situ yang terbrik ya, oke, di situ mereka saja. Berhasil onjip. Sekarang juara 1, Mas. Betul. Di rank 1 ya. Kita chip. Kita lihat chip. Jadi kalau dilihat-lihat masih 7 aja nih slotnya. Sementara yang lain juga sama. Cuma, 7 semua ya. Iya, cadangan gold dari seorang chip nih yang masih banyak nih. Di sini ada aku sayang kamu sudah punya 8 slot, Mas. Betul. Oh, baru di-upgrade. Iya, baru di-upgrade di sini. Baru di-upgrade aja terus tapi aku power. Sayang kamu itu tinggal 13, Mas, SP-nya. Wah, tinggal 13 ya. Wah, sekali hit di modern. Benar, sekarang power juga paling tinggi, tapi di situ ada breakers-nya. Betul, Bang. Kita lihat di sini, akan pertandingan. Kalau bisa lihat, udah ada 3 item nih dari seorang One White. Menang aja Esmeralda-nya. Esmeralda pakai House Claw, Mas. Sudah pakai House Claw, ditambah Concentrate Energy. Wah, ini yang tidak bisa Anda lakukan di mode klasik atau ranked. Benar. Thank me, my lowly opponent. Alright, sekarang bonus round lagi. Lawan tak biru. Ya, 2 blue ball. Benar banget. Sebenarnya cukup membingungkan, Mas, antara blue dan purple buff nih. Karena iya, warnanya agak-agak nyaru. Kan memang iya, blue ada purple buff. Blue buff, purple buff juga. Wah. Tapi kalau secara arti ya, Mas, blue biru, purple ungu. Oh iya. Iya kan? Iya, memang agak membingungkan, guys, tapi enggak apa-apa. Itu fungsinya adalah harus diambil oleh Alucard. Betul banget. Panik tidak perlu Alucard nomor 1. Oke. Langsung mendapatkan item-item yang diinginkan. Betul sekali di sini. Dok juga memilih role Weapon Master, ada Weapon Master, ada Abyss juga di sana, ada Assassin. Betul. Dan juga ada Astro Power. Astro Power ya, Mas. Oh, level 3, Mas. Martis. Martis level 3. Hellcurt juga, Mas. Gila. Satu orang si Dok. Maka upgrade 2 hit. Iya, Pak. Oh, di situ Dok berapi-api, Mas. Berarti win streak banyak. Win streak banyak. Itu juga Chip. Apakah Dok bisa mengalahkan Chip? Kalau misalkan
Buki ini jadi nambah. Oh iya, retailnya masuk mas. Tapi retailnya taruh di depan, apakah langsung modern nih? Iya, retailnya tuh. Oke, upgrade Karina juga. Karina level 2 ya? Ya. Biasanya memang yang level 1 di depan mas. Tumbal. Tumbal. Oke, kalau dengan Karina. Cukup OP ya mas, kita lihat tuh. OP banget mas. Memang lagi OP kan? Memang tier S dia. Oke, kita lihat untuk Wanwan. Apakah bisa melawan? Gak berasa banget. Oh, Wanwan kita lihat mas. Wanwan kita lihat. Cepet banget mas. Wanwan kita lihat tuh. Ulti lagi. What the game. Wanwan everybody. Belum. Tapi menang sih. Pasti menang. What the game. Tadi dikeroyok dua hero yang level 3. Wah, berarti benar mas. Level juga belum tentu menentukan kemenangan. Benar, lagi itu posisi. Iya, betul. Lihat kogian ya lagi. Kalau misalnya dilihat Wanwan berarti cukup OP juga ya, karena mananya nih untuk ultimate-nya cukup cepat mas. Cukup cepat. Tadi kalau dilihat item mas. Betul, apalagi kalau misalkan dapat item-item yang Agent Talisman gitu, gitu. Ya nambahkan mana ya. Iya. Ternyata ada yang ter-execute mas, kita lihat di situ. Wah, sayang kamu ternyata sudah pulang duluan. Padahal tadi level juara 2 ya, peringkat 2. Ya. Betul. Oke, incip mas. Incip mas, mimpin. Nah, kita incip. Oke, kita lihat mas arah belakang, jauh menendang, disitu mati suti. Kita lihat di sini mas. Lagi-lagi. Oh, padahal tadi kita lihat di situ ya daripada. Nah, kalau dilihat nih si Esmeralda-nya nih mas, OP banget mas, OP banget. Esmeralda terus pribadi lagi. Lagi. Ada strategi daripada Incip. Wah, memang OP banget nih. Esmeralda. Apalagi dia juga punya dua apa namanya? Konsentrat. Iya, betul. Dan yang beku itu mas, item beku. Oh, ini apa namanya? Winter Truncheon. Winter Truncheon. Untuk mungkin Mas Encik mau goreng-goreng di situ. Betul banget. Nyampe base musuh langsung beku. Betul. Aduh. Di sini masih menentukan posisi. Oh, ternyata udah ada Hanabi daripada line up breakout chef ya, mas. Betul. Lalu ada Link itu terdapat dua hero ini, dua hero Tires. Iya, tapi kalau dilihat Link-nya menggunakan skin epic nih mas, karena mungkin belum di upgrade ya skinnya. Skinnya kan yang paling bagus itu kolektor. Betul betul. Kolektor yang angin, tapi di sini yang epic. Oke, kita lihat di situ. Nggak masalah. Yang penting ulti terus nggak ngapa-ngapain. Terus nggak ngapa-ngapain. Oke, Link ke arah belakang di situ ngincar cang. Apakan oh di sini Esme, apakah Esme versus everybody? Dua Esme nih bos, dua Esme. What the game, iya Esme rasanya. Oh my god, OP banget Esme. Mungkin bisa jadi pilih karena pakai Hearthstone sama Concentrate. Mungkin bisa diikutin oleh teman-teman ketika Anda bermain ranked. OP itu ya, OP itu betul. Oke, di sini dok mengamankan slot hero, lalu mereka mengamankan slot hero juga encip. Oke, mulakan mana centalisman di situ kita amankan. Oke, di sini tiga orang, iya ada tiga orang hiper. Sayang sekali nah try untuk aku sing kamu juga hiper. Betul, di sini kita lihat sudah terbuka 9 slot tapi masih 8 hero yang di line up. Oke, ada one. Breaker chef di situ ya. Masih mengatur-ngatur. Saya rasa untuk sekarang jika nggak ada yang namanya item untuk menggagalkan regen ya mas ya, pasti Encip akan selalu memimpin. Betul. Karena kuat banget ya Esmeralda ini, kuat banget. Dua Esmeralda dengan dua item yang bersama. Oke, di sini Esmenya nanti kebuka-buka nama Martin. Oke, langsung ini aja langsung. Bisa diem doang Esmenya, diem. Lagi goreng-goreng gitu mas. Lagi speaker. Lihat okay. Itu apakah banyak kartu nambah di ini dua SM melawan 4. Lagi mas, tadi cuma taunting doang guys. Encip nih bos, encip nih bos dengan SM-nya. Oh my god, gila dua SM mas bisa menahan. Gila encip mengamankan Bruno level 2. Oke, break yourself. Masih mikirin strategi untuk mengalahkan Ace main chip di dock juga. Masih pusing nih, pasti pusing. Beli NOD. Disini kita lihat sinerginya mas. Sinerginya ada sinergi daripada
ini mas, Yin Yang itu. Oke, Kadia. Kadia Riverlands ya. Okay. Lalu juga ada Sinergi Maxman, lalu juga ada Abyss dan Weapon Master daripada Breakers ya. Jadi kita lihat di sini Breakers bertemu, dua-duanya bertemu chip lagi, chip mirror dan chip lima. Chip mirror dan chip asli yang bisa menangkan pertandingan. Yang Breakers berhasil mengalahkan Cheat Mirror. Counternya Wan Wan, ingat tuh pakai Dominant Ace. Benar. Karena tadi mas saya bilang kalau nggak ada Ace kamu nanti game pasti gila pasti. Nah, sekarang Cheat mikirkan bagaimana untuk mengcounter Wan Wan dari Breakers. Tapi sekarang masih lawan Red Buff aja nih. Betul. Red Buff besar yang tidak ada harga dirinya. Bisa ditarik. Nah, bisa ditendang cong. Tuh, cowoknya ingat minum extra jus pasti cowok. Esnya udah pakai mina. Betul banget. Apalagi cowok tuh, bajunya tuh ada ininya mas, ada kuning kuningnya mas. Kuning kuning. Betul. Extra jus. Waduh. Memang banget. Udah kayak superhero. Oh memang betul mas. Iya skin hero. Iya skin hero ya. Iya dan skin hero ini limited mas biasanya. Untuk kalau tendang lagi mas. Oh iya, kalau mau untuk dapat skin hero ini harus top up mas. Top up di Unifin. Betul sekali. Tapi ingat ini skin limited yang tidak bisa Anda dapatkan di luar event. Betul. Sekarang kita lihat di situ encip sih 70 HP ya. 70 HP lalu diikuti dengan Breakers 38. Oke. Okay, Odok di ambang execute. Di ambang execute. Oke, okay, habiskan dong uangmu, habiskan. Sini sedua perak ya. Tiap satu. Okay. Breakers masih nanah nih mas. Masih. Oh, di situ udah mulai digunakan untuk beli shop kayaknya tuh. Oke. Okay. Okay, di situ sama-sama 20 ya. Encik mas dan Winstrik. Kalau Winstrik itu mas, justru jika kalah, kena darahnya banyak mas. Iya, benar. Lalu juga banyak ya. Gold yang dapatkan juga berkurang. Mas sudah nggak ini. Oke, di situ link ke arah belakang, apa-apaan. Berhasil dikalahkan. Oh, kita lihat Breakerset. Oh, dibalikin mas Encik. Encik ke counter oleh Breakerset. Oh, okay. Oh, tadi mas Breakerset pada dari ini mas, dari bawah. Dari bawah? Dari bawah. Betul. Mulai merintekat. Oke, okay, Dr. Execute di situ ya. Execute. Tinggal, karena tadi juga sisa-sisa terakhirnya dia. Iya, karena Breakers pada tadi di bawah ya. Ngepur. Datang sebagai pemula, pulang sebagai legenda. Yo. Aduh, mantap banget buat saya, mas. Oke, kita lihat di sini ya. Sudah level 3. Level 3. Oke, 9 slot di situ. Perlu diingat nih, satu kali upgrade tadi mungkin berdampak banget, mas. Dapat SME juga, mas. Level 3 sekarang. Level 3 sekarang SME daripada. Oke, kita lihat kekuatan selendang Esmeralda level 3. Oke, gitu joget terus Esme. Oke, yang belakang langsung di babatling mas. Betul. Nah, ini dia. Nah, kan. Okay. Nah, tinggal. Lagi-lagi itu yang membingungkan, Encik menggunakan dua hero sama ya? Dua item yang sama mas. Dua item sama di satu hero. Betul. Wah. Menggunakan Winter Truncheon itu yang beku, dia menggunakan keduanya di satu hero kayaknya tidak berdampak. Tidak begitu efektif ya? Iya, betul. Mending dikasih itu ya ke hero yang tidak memiliki item apapun. Betul sekali. Walaupun sini berkiosk. Iya, kita lihat di situ juga mereka saling ini ya mas ya, saling mengkontrol satu sama lain. Betul. Dari di mana posisi lalu ya. Oke, di Johnson nabrak ke arah belakang, Link pasti langsung ke arah belakang. Kalau nah, ulti tapi nggak apa-apa ya. Wan-wannya mas justru yang jadi sasaran. Oh, Esme lihat di situ mas. Oke. Esme nggak bakal kuat. Oke, HP-nya tinggal 6. Iya, Byron sekarang benar-benar Byron nih mas. Betul, Pak. Dan kalah ternyata. Oke, sekarang milih-milih komposisi lagi. Mendapatkan kapasitas diambil oleh chip. Sementara Break Yosef mengamankan dari apa nih yang akan dipilih dari seorang Break Yosef. Oke, ternyata ngambil skill high card mas. Betul. Untuk silence. Iron. Boleh. Nah, sekarang chip udah punya 10 slot. Apakah akan cukup berdampak? Oh, Wan Wan juga mas. Wan Wan dapat sinergi Marsman juga.
Jadi kita lihat Marksman, lalu ada di situ ada Elementalist ya, lalu ada Venom, juga ada Mage, ada Western, lalu juga satu lagi ada Astro Power ya, dimaksimalkan. Jadi akan menjadi match terakhir bagi Incip jika dia kalah. Betul banget, akan lebih seru kalau Incip menang. Ayo bantu. Oke, Sun John sama Sunapra ke arah belakang, Ling langsung masuk. Oke, Bruno-nya karena area cukup area. Oh, oke, kita lihat. Oh, enggak. Enggak, menurut saya 3-5 menit. Ternyata menurut saya lagi-lagi, Mas. Lagi-lagi Break Yosef juara bertahan. Masih mau memimpin aja di peringkat 1. Padahal komandernya sudah ganti ya, Mas. Ganti perang, tapi masih menang aja. Masih menang, dan di sini Sinergi lagi-lagi, Mas ya. Sinergi banyak beruntung menang. Betul. Di sini daripada Break Yosef maksimalkan sinerginya, yaitu sinergi Archer ya, Archer Markman ya, dan di situ juga Kadia Weapon Masternya ada 3 dan Abyss-nya ada 2. Kita lihat Encip menggunakan Mage, lalu Acer Power, ada Elementalist juga, ada Archer, lalu ada Venom. Oke, memang sinergi lagi-lagi tidak terlalu berdampak ya, Mas. Betul banget bagi kemenangan kalian gitu. Karena di sini kalau dilihat cuma 4 Break Yosef, sementara ini ada 5, Mas. Oh iya, Encip 5 dan Break Yosef. Iya, tapi tetap menang Break Yosef. Keren banget emang dari Mas Break Yosef. Lagi-lagi bukan masalah. Tapi lagi-lagi komposisi hero, posisi dan penempatan. Penempatan juga bagaimana maksimalkan powernya ya. Iya. Tadi saya lihat Link selalu ke arah belakang, cuma Encip nih mungkin kurang sadar ya. Jadi damage-damage mereka masih di arah belakang ya, seperti betul. Ada Aurora di sini, ada Bruno. Nah, itu tidak diganti, Mas. Tidak dibawa ke depan. Iya, posisinya tidak diubah ya. Iya, betul, jadi ini, jadi diincar dengan mudah. Iya, jadi dihajar dengan mudah. Ya, apalagi Break Yosef juga punya Johnson tadi, Mas. Benar. Ya, Johnson Barber. Johnson Aleng. Johnson Aleng. Abrak langsung ke area belakang. Tadi kalau kita lihat skin Johnson warna kuning, Mas. Kuning. Jadi ingat extra jus. Benar banget. Oke, nanti kita akan kembali berarti ke partai final ya, Mas. Iya, ke partai final. Jadi teman-teman stay tune aja, stay tune aja. Isoma juga. Isoma dulu. Sama dulu. Oke. Sampai bertemu di partai grand final. Partai final dan grand final ya, Mas. Betul. Oke, di situ. Berarti untuk kali ini kita sudahi dulu. Sudahi dulu. Lalu akan bertemu lagi di live selanjutnya. Betul banget, Mas. Dadah. Dadah. Hanya satu dari 4 pelajar di Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Dan lebih dari 16 juta siswa SMA tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya. Untuk itu, Cicil berdiri kokoh sejak tahun 2016 untuk menyelesaikan masalah kebutuhan pendidikan. Bersama Cicil, mahasiswa bisa meraih cita-citanya. Bersama Cicil, mahasiswa bisa mandiri membiayai kebutuhan pendidikannya. Bersama Cicil, mahasiswa bisa belajar dan mengembangkan kemampuannya. Cicil sebagai platform pembiayaan bertanggung jawab selalu memastikan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Inovasi dan pelayanan dari hati yang membawa Cicil berdiri kokoh untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan kompetensi, integritas, kepedulian, inovasi, dan kepemimpinan, Cicil bersama mahasiswa bisa bersama membangun Indonesia maju. New skin ready.